بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروادته التي هو في بيتها أنفسه jadi rawadathu itu murawadah adalah upaya untuk menggoda dengan dengan lemah lembut, jadi bukan dengan paksa, ndak? Bukan terang terangan, digoda secara bertahap, ya digoda secara ber, bertahap, bukan kemudian langsung terang terangan menunjukkan saya mau sama kamu, ndak gitu, ndak? Pelan pelan, ambilkan minum, ya sudah, Zulekho mulai nutup pintu-pintu kamarnya istana. Karena untuk masuk ke kamar Zulaikha itu banyak pintu. Dari mulai ruang depan, ruang tengah, ya ruang-ruang ruang 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 sampai pintu utamanya ini. Sampai pintu utamanya. Setelah Nabi Yusuf AS masuk, kemudian pintu ditutup semua. Mungkin disuruh ngambilkan minum atau apa. Nabi Yusuf tidak boleh pergi. Sini dulu, jangan tergesa-gesa. Temani saya. Ini Nabi Yusuf yang diajak bicara ya. Coba kalau Anda atau saya, yang mungkin nggak kuat. Ya semoga dilindungi Allah terus kita ini ya dan tidak sampai digoda. Kalau digoda ya kemungkinan besar nggak kuat karena nggak digoda aja sudah tergoda. Nggak digoda aja sudah ter tergoda. Lihat sesuatu di jalan nggak nggak digoda sudah ter tergoda kita ini. Maka minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Pintu ditutup semua, terus mulailah Zulekho menggoda. Tapi godanya pelan-pelan dulu. Duduk-duduk sini, Yusuf jangan jauh-jauh. Duduk sini, dekat-dekat sini, dekat sini. Tapi masalahnya ini dalam kamar berdua. Dan ya pakai baju, baju yang begitu. Ini repot nih Ramadan kalau diterangkan nanti pikirannya menerawang setan masuk juga ya. Nah intinya pokoknya Zuleha menggoda dengan semua kemampuannya. Godanya pelan-pelan gitu. Sampai gola uh, abuab, kenapa pintunya ditutup semua? Karena kalau nggak ditutup takut nanti ada suara-suara teriakan atau apa terdengar dari luar. Bocor nanti rahasianya nih. Rahasianya bo bocor, tutup. Jangan sampai suaranya tersebar kemana-mana, jangan sampai tiba-tiba ada pelayan yang lain nongol. Semua udah diperkirakan sama Zulekho. Udah rapi ini rencana. Rencana rapi, goda Yusuf, hari ini harus takluk dia. Hari ini dia harus melayani saya. Hari ini dia harus jatuh ke pelukan saya. Itu rencana Zulekho. Ya, rencana Zulekho. Kemudian apa yang terjadi? Uh, dan dia menutup pintu-pintu pintu, lalu berkata, Marilah mendekat kepadaku. Hei talak, come here sini 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 kayaknya manggil sini sini wahyu kalau kata orang Jawa Timur wahyu cah wahyu gitu cantik banget manggil sini 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 wangi cantik wangi ya cerdas ya smart ya cerdas pintar udah semuanya lengkap tuh Zulekho lengkap sini 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 apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam kalau Qala Allah aku berlindung kepada Allah aku berlindung kepada kepada Allah, nggak, nggak, saya tidak mau, saya tidak mau, tidak ada setan, saya tidak mau. Terus punya alasan, alasannya apa? Innahu hu Rabbi Ahsana sesungguhnya Dia Tuanku telah memberikan aku tempat dan pelayanan yang baik. Khilaf ulama dan menafsirkan ayat ini, ya ayat ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan Rabbi di situ adalah Allah, ada yang mengatakan Rabbi di situ adalah ist suaminya Zulekoh yang membeli. Yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Ini tuanku yang beli aku sudah baik banget sama aku. Suamimu ini baik banget. Ya. Zulekho dicoba diingatkan. Suamimu ini baik loh sama saya. Ya, saya sudah dikasih tempat yang baik. Jangan kamu mau merusak saya dengan melayani kamu. Ya, jadi saya jadi orang yang gak baik. Jadi orang boleh kalau seperti itu. Gak benar. So, air, air susu dibalas dengan air toba itu namanya. Gak boleh seperti itu. Jangan, jangan seperti itu alasan Nabi Yusuf untuk menolak Zulekho. Ya, alasannya dengan kalimat seperti itu menyadarkan Zulekho. Enggak benar loh ini, jangan gitu. Diajak berpikir. Ya, Zulekho diajak berpikir. Yang kedua mengatakan, Innahu Rabbi, sesungguhnya dia Allah, Tuhanku yang mengurusi aku. Allah mengurusi aku ya. Dari mulai di sumur, saya dikeluarkan, kemudian saya dijual, dibeli, dimasukkan istana. Allah udah ngasih saya tempat yang baik. Kalau kebaikan Allah ini saya balas dengan bermaksiat bersamamu, maka ini ada perbuatan yang zalim. Saya mendolimi diri saya sendiri. Ini enggak baik. Lagi-lagi Nabi Yusuf AS mendakwahi Zulekho dan dikembalikan semuanya pada dirinya sendiri. Kalau saya seperti itu, saya enggak baik. Ma'adullah. Walakad <tentrises> hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. kali anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin dan sesungguhnya walakat hamad bih dan sesungguhnya Zulekho perempuan itu telah e, sangat menginginkan ya telah berkehendak ya sangat menginginkan Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuf pun sekiranya tidak melihat tanda-tanda dari Allah subhanahu wa taala Nabi Yusuf juga akan menginginkan. Nah, ini jangan sampai kita salah nerjemahkan Sesungguhnya Zuleha menginginkan dan Nabi Yusuf juga menginginkan. Kalau bacanya gitu repot nanti. Oh ini kedua-duanya saling menginginkan ini ya. Maka muncul cerita-cerita yang gak benar. Ya cerita-cerita yang gak, enggak benar. Bukan seperti itu. Zuleha sangat mendambakan menginginkan Nabi Yusuf alaihissalam. Gak kuat nahan nih Zuleha. Hamad bih. Hamad bih. Sangat menginginkan. Kemudian Nabi Yusuf mendapat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu ilahi, ya, Tahu ya, kebesaran Allah SWT, hatinya penuh iman, maka Nabi Yusuf pun tidak menginginkan. Ya, tidak menginginkan. Seandainya enggak ada tanda-tanda dari Allah, Nabi Yusuf adalah pria yang normal. Pria yang normal, nah, kalau pria normal ya pasti ada wanita cantik. Yo, ya, pengen itu normal. Tapi karena Nabi Yusuf, alaihi salam ini, seorang nabi, seorang rasul, maksum dilindungi sama Allah Ta'ala, sehingga tidak menginginkan. Jadi, beda ya kalau kita membacanya Nabi Yusuf uh, Zulekho menginginkan dan Nabi Yusuf juga menginginkan. Tapi kemudian Nabi Yusuf dapat tanda-tanda ayat Allah ini salah, berarti sempat menginginkan itu. Nabi Yusuf gak sempat menginginkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, wahyu Allah udah melindungi dirinya, melindungi dirinya, maka uh, langsung mengutak. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndak? Saya tidak, tidak mau mampu me menjaga uh, nafsu. Yang ada dalam diri manusia itu tidak sampai menimbulkan ajakan, tidak sampai menimbulkan ah? ajakan apapun. Jangan samakan dengan kita. Nah, dia mau, saya juga mau, mau oh, tapi saya punya iman ya saya tahan. Tapi muncul maunya kuat loh, ya muncul maunya kuat. Nabi Yusuf asalam enggak begitu. Beliau dilindungi oleh Allah subhanahu wa taala maksum. Tapi ayat ini mengatakan Nabi Yusuf, ya. Seandainya tidak melihat tanda-tanda kekuasaan -tanda Allah, ya pria yang normal. Manfaatnya kita pelajari ini banyak. Apa itu? Kita bisa melihat bahwasannya uh, Zulekho itu tidak serta merta menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Enggak serta merta. Artinya menahan cukup lama, menahan cukup lama, sampai pada satu titik tidak mampu menguasai dirinya, kemudian menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Tapi Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Ta'ala serta merta langsung selamat. Padahal tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu wanita cantik, tiap hari ketemu. Begitu dikasih kesempatan, saya tidak mau. Ini enggak mudah loh mas. Enggak gampang ini. Enggak mudah. Tapi buat Nabi Yusuf kok mudah ya? Itu yang akan saya bahas. Kenapa begitu mudah buat Nabi Yusuf salam? Karena Nabi Yusuf punya ilmu dan punya hikmah, punya kekuasaan. Punya ilmu. Makanya orang kalau punya ilmu, betul-betul ilmunya itu merasuk ke dalam jiwanya, tampil dengan ilmunya, ya hatinya kena Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk menolak yang haram. Mudah menolak yang haram karena ilmu ikhwani rahimakumullah. Kemudian dikatakan di sini wa anhusu awal dan demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Keburukan itu, kalau dalam tafsir, adalah uh, keinginan untuk atau pikiran-pikiran yang buruk. Jadi, jelas Allah menegaskan, Nabi Yusuf gak punya pikiran buruk terhadap Zuleha, pengen buruk itu tidak ada sama sekali. Kenapa punya ilmu, ya? Dilindungi Allah Ta'ala, makanya Allah katakan, "Dan demikianlah kami palingkan dari Yusuf Alaihissalam AS asu As As itu pikiran-pikiran buruk." pembuka sebelum terjadinya zina. Ya, pembuka sebelum terjadinya zina. Segala pikiran yang buruk uh, tentang hal-hal tersebut. Dan kami jauhkan Yusuf dari al fahsya dari perzinaan. Dengan apa? Dengan dikasih il, ilmu. Inna uh, innahu min al Nah, ini yang menjadi penutup. Sesungguhnya dia Yusuf alaihissalam dari kelompok hamba kami yang mukhlasin. Ada mukhlis, ada mukhlas. Ini kalau diterjemahkan kan yang terpilih ya, termasuk hamba kami yang terpilih. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Mukhlas itu orang yang dijadikan ikhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis orang yang berusaha memurnikan ibadahnya, nggak uh, ada gak ada yang dilihat hanya Allah Ta'ala. Ikhlas tujuannya hanya Allah Ta'ala, itu mukhlis. Kalau mukhlas, Allah yang membuat dia jadi mukhlis. Nah yang tidak bisa digoda sama syaitan itu mukhlas. Kalau mukhlis masih bisa. Wal mukhlisuna Orang ala Orang-orang yang udah berusaha ikhlas ini masih dalam keadaan bahaya yang besar. Karena setan masih bisa menggodanya. Tapi kalau udah mukhlasin, seperti kata setan sendiri, dan dan saya tidak bisa menggoda hamba-hambamu yang mukhlasin. Yang kamu jadikan ikhlas. Yang kamu jadikan ikhlas. Maka ada hamba-hamba Allah yang dipilih sama Allah untuk menjadi ikhlas. Ada hamba-hamba yang berjuang untuk ikhlas. Lah kita minta sama Allah agar dijadikan min ibadihil mukhlasin. Jadi kelompok hamba-hambanya yang diikhlaskan. Dibuat jadi eh, ikhlas. Caranya bagaimana? Ya caranya berjuang ikhlas, berbuat baik. Terus minta sama Allah Ta'ala. Karena itu karunia. Eh, karena itu karu karunia. Nah orang-orang yang sudah sampai derajat mukhlasin, nggak bisa disentuh sama, sama syaitan. Nah, kalau dipikir-pikir kan Nabi Yusuf begitu uh, masuk istana kan bisa saja ngumbar ceritanya. Saya dulu punya kakak sepuluh, kakak saya jahat, kakak saya mencelakakan saya, buang saya, sehingga saya dijual jadi budak sampai seperti ini. Enggak, beliau enggak cerita semua itu. Sampai akhir pun beliau ketika uh, jadi menteri nanti tidak mengungkap kisah itu. Keep silent, ditutup. Keburukan saudaranya enggak disebut. Selalu yang disebutkan kebaikan dan kebaikan. Kenapa seperti itu? Mukhlasin, orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pengen jadi seperti itu tinggal belajar menjadikan diri kita sama. Menjadikan diri kita sama. Simple. Dari mulai dibuang ke sumur sampai masuk istana digoda oleh Zulekho. Digoda oleh Zulekho. Pertanyaan saya untuk Pemirsa dan diri saya sendiri, saya mau nanya, kalau kita mengalami yang mirip-mirip, bisa nggak jaga mulut kita, nggak ngumpat, bisa nggak jaga mulut kita, nggak mencaci, bisa nggak jaga mulut kita, nggak memaki, bisa nggak kemudian lebih jauh lagi menjaga hati kita nggak mendendam, Eh hati nggak bahkan mengatakan begini, tunggu saatnya nanti kalau saya punya duit itu orang kaya yang satu itu tuh itu yang udah mecat saya itu kalau saya punya duit saya beli perusahaannya saya jadikan miskin dia saya akan bekerja saya punya duit dia akan saya miskinkan dia ngerasain apa yang saya rasakan oh Masya Allah nyimpen di hati ini dendem nih dendem bisa ndak enggak kita enggak, enggak semua itu loh nyantai saja dicaci oke okay. dihina oke okay. ya dipecat, oke, okay, tinggal cari pekerjaan yang lain, asik toh, mau oh, dipecat, oh nggak masalah, bekerja aja nanti cari pekerjaan yang lain, nggak sibuk dia ya, mencaci maki yang mecat itu, karena yakin rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, mampu tidak kita seperti itu, mukhlasin, bukan lagi ikhlas, tapi diikhlaskan oleh Allah Taala, orang-orang yang mukhlasin itu dengan dengan takdir kodok yang terjadi bisa menyikapinya dengan dengan indah, yang menyikapinya dengan dengan cantik, dengan cakep seperti Nabi Yakub alaihissalam sobron jamil, ngambil kesabaran yang indah, ya kesabaran yang tanpa keluh keluh kesah, sabar tapi nggak keluh kesah. Nah, kalau kita kan kadang menggunakan sabar sebagai nama lain dari keluh kesah. Ya, saya udah cukup sabar sama kamu. Saya sabar sama kamu. Kamu itu, saya sabar sama kamu. Ini namanya bukan sabar nih, tapi namanya keluh kesah dengan menggunakan kedok sabar. Ya, menggunakan kedok, kedok sabar. Nabi Yakub alaihissalam sedikit pun tidak menyebut lagi tentang uh, apa namanya anak-anaknya. Enggak, enggak diungkit-ungkit. Ya dan tidak mengungkit lagi cerita yang enggak enak, enggak enak. Nabi Yusuf juga seperti itu. Semuanya bisa mukhlas menjadi orang yang betul-betul diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci untuk tidak disentuh sama iblis dan setan. Iblis dan setan tidak bisa menggoda orang yang seperti Enggak bisa. Ya, enggak bisa menggoda orang yang seperti ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.